begini caranya. Dan cara gue buat ngambil uang bagian di Wangsa sama Datuk bisa ratakan. Gue gak bisa diem aja. Kiari Wangsa, saya gak peduli sama kamu. Ternyata Ki Adiwangsa mau menyingkirkan Datuk. Pertama, dia bakalan ngajak Datuk bergabung, dan setelah itu dia bakalan habisin Datuk. Itu gak akan terjadi. Sekarang kesempatan gua menarik sifatnya Ki Adiwangsa, biar dia makin percaya sama gua. Datuk! Lawan saya! Datuk Mahasakti, tunggu beberapa hari lagi. Aku yakin Farah bisa mengalahkanmu. Saya terima tantangan. Ada apa sih, Gak? Ku juga nggak tahu, Fir. Gak, kita harus cepat pergi dari tempat ini, Gak. Tapi, Fir. Gak, lo denger kan? Suara auman harimau tadi, itu pasti berasal dari kampung Lembah Putih, Gak. Gak, jangan sampai mereka meledakin kita, Gak. Gak, cepat. Lakuin, Gak? Kita gak punya pilihan lain. Lawan dia. Gimana kan dari sikap? Kami tidak tahu. Jangan pura-pura. Atau lo, gue yang habisin. Kanaya berhasil melarikan diri. Dan sampai sekarang, kami belum berhasil menemukannya kembali. Jadi bagaimana mungkin Kanaya disikap? Kalau memang bukan Ki Adiwangsa dan para penduduknya yang menyikap Kanaya, lalu siapa lagi? Sebelum kalian berdua, ada tiga orang lainnya yang menanyakan tentang Kanaya. Siapa mereka? Kalau tidak salah, ciri-cirinya satu perempuan cantik, tapi judas. Dan dua laki-laki yang tampangnya pas-pasan. Enggak. Bukannya gue kurang ajar nih ya. Tapi kok ciri-cirinya mirip Pak Dudung, Bu Susan dan Pak Diding ya? Iya enggak?
Bisa jadi. Enggak. Gua gak boleh bilang lain. Daripada harimau yang lain mergokin kita. Kita pergi dari sini. Sadar, begitu saya lihat sebelah kiri, ada singa. Manurung, jangan takutin dong. Beneran, sekarang nggak ada emang. Aduh, mana diikat lagi. Ayo dong. Pak, lepas dong, kan bapak laki-laki usaha, kenapa sih? Ya, ini saya juga mau... Perutnya, aduh lo perutnya. Nggak bisa dilepasin lo, lihat itu. Nggak percaya banget. Coba gimana? Ini nggak bisa dilepasin. Itu bisa dilepas. Ternyata gampang bukanya. Apa lagi toh? Ada di mana? Di sini. Biarin aja, palingan udah dimut-mut sama singa yang tadi. Manurung, jangan aku takutin, serius ah. Biarin aja, orang bikin kesel terus. Kok ada singa, Pak? Siapa? Dindingnya udah di Jakarta. Blekok, aku udah nyampe Jakarta. Masa ninggalin kita sih, jahat banget, Pak Dinding. Kan? Kurang asem, Blekok. Yaudah. Aduh. Kita mau kemana lagi sih ini? Stop. Usen. Mau ngapain? Mau pulang! Pulang itu! Aduh, Pia tuh, tak kalau tiba-tiba angkot itu berubah, jadi singa, gimana? Ayo! Padahal jangan takut-takutin, Noah! Nah, gimana? Nggak takut-takutin, emang bener kok! Terus supirnya keluar caling, hei! Bu! Bisa! Bu! Bu! Aduh, yang! Pia tuh ini! Bu! Bu! Jangan ditinggal dong! Duduk! Karena ya, karena, Pak, Papa niat nggak sih nyari Kana ya? Anak itu nggak penting buat kita. Buat apa nyariin dia? Kalau Papa nggak serius nyari Kana ya, kita nggak bakal bisa balik lagi ke Kampung Lembah Dalam. Ayo, Pak, kita cari lagi Kana ya. Aneh banget sih, masa di tempat terpencil kayak gini ada gubuk. Jangan-jangan karena ada disekap di dalam gubuk itu. Kita harus cek, Pak. Ayo, Pak. Lari, Pak. Mundur, Citra. Reno, Bobo. Ada yang kena jebakan kita nih. Jadi lo berdua yang ngejebak kita? Ya iyalah. Siapa lagi coba? Kebetulan nih, harimau lagi lapar. Katanya pengen makan anak sahabatnya. Dari mana kalian bisa tahu kalau kita ada di sini? Ternyata Citra sama Om Sisono lagi nyariin Kanaya, Bom. Aduh, Reno. Mana tempat nyekap Kanaya dekat sini lagi? Aduh, bisa-bisa kita bisa ketahuan nih. Bel, tenang aja, nggak usah panik. Ih, tapi kan kita nggak bisa ngelawan si Sono. Sini gue bisikin. Apa? Bagus juga ide lu. Aduh, kepen air lagi.
kalian memang harus dikasih pelajaran. Cepat pergi dari sini. Enggak, Pak. Aku gak bisa dengan Papa sendiri di sini. Citra, pergi sekarang juga. Pergi. Pasukan harimau, cepat kejar dia. Telepati. Ya. Dengan ilmu telepati itu, kamu bisa memanggil dan menguasai seluruh penduduk kampung Lemah Putih. Ya, Dewang, saya yakin. Saya bisa ngelakuin semua itu. Kalau kamu tidak percaya, kamu coba sekarang gunakan ilmu itu. Panggil seluruh penduduk kampung Lemah Putih. Baik, Kimi. Ibu kamu kesini berhasil. Gua akan menjadi manusia paling hebat di dunia ini. Gua pasti bisa ngelain Datu. Harga tuh siapa pun. Manusia sini akan menjadi raja dunia ini. Seluruh harimau, gua pasti akan bisa kalahkan. Apa maksudmu? Kenapa kamu mengagung-agungkan bangsa Cina? Kia Dewangsa harus tahu sesuatu. Wangsa gak akan bisa mengambil ilmu kembali. Aku akan menghabisimu.
mungkin sedang bertarung dengan Bara. Bara benar-benar nggak tahu diri. Gue harus sama Tiga Dewangsa. Arga. Jangan, enggak. Kalau kita ketahuan, kita bisa habis. Tapi... enggak. Gua berhasil ngalahin Kidi Wangsa. Kalian semua patuh sama semua perintah saya. Ada yang berani lawan saya? Kalian lihat aja gitu. Jan, please, Han. Han, gue mohon batalin niat lo, Han. Kalau lo pergi dari kampung ini, siapa yang bakal ngejagain kampung lebah dalam ini, Han? Benar, Jia. Kamu jangan pergi. Keadaan kampung ini dalam bahaya. Gempa yang baru saja terjadi itu membuktikan Ayah Kanaya, Ki Adiwangsa, sudah menurunkan ilmu pamungkasnya kepada penerus yang sudah dia tunjuk. Itu artinya dia kapan saja bisa menyerang. Kalau emang itu benar-benar terjadi, berarti Arga juga dalam bahaya, Om. Makanya saya harus pastiin keadaan Arga tuh baik-baik aja. Saya harus susulin Arga. Jangan, Jihan. Arga pasti tahu kalau kampung ini dalam bahaya. Dan dia pasti akan segera kembali. Sebaiknya sekarang kamu bantu penduduk di sini. Ayah! Bara! Bara! Apa yang udah lo lakuin sama ayah? Bara, kenapa sih lo tega banget? Kenapa lo lakuin ini semua? Ayah, jaga di depan. Jangan sampai mereka lolos. Baik. Bara, lepasin! Ki Adiwangsa sudah tidak menjadi pemimpin kalian lagi. Mulai sekarang, kalian semua adalah anak buah saya. Apapun dan kapanpun yang saya perintah, kalian harus ikuti. Dan siapapun yang mau lawan saya, akan segera disingkirkan. Kami tidak mau diperintah oleh manusia singa. Ya betul. Lebih baik kami melawan. Ayo. Thank you.
Meskipun saya tidak tinggal di kampung Lembah Putih, kalian harus ikutin semua perintah saya. Iya. Gak, Bara makin kuat. Dia bikin penduduk kampung Lembah Putih tunduk sama dia. Gak, ini benar-benar berbahaya, Gak. Keadaan udah sangat berbahaya. Kita harus segera nemuin Kanaya. Harga Firly. Citra. Citra, kok sendirian? Papa dijebak. Gue disuruh lari sama Papa. Tapi gue yakin banget sekarang Papa pasti udah dijebak dan udah ditangkap sama mereka. Cit, keadaan udah makin bahaya. Lo jangan kemana-mana. Mendingan lo gabung sama kita. Iya, Cit. Sebaiknya lo jangan misahin diri. Yaudah. Kita barengan cari tempat penyamapan kanan ya. Saya adalah pemimpin kalian yang baru. Kalian semua harus turuti semua perintah saya. Salah sangka sama kamu kan ayah. Ayah sayang kamu lebih dari apapun. Maafkan ayah. Iya ya. Kan ayah juga sayang banget sama ayah. Ada apa di sana? Ini benar-benar bahaya. Ki, sebenarnya ada apa, Ki? Kenapa semuanya menjadi tegang kayak gini, Ki? Suara auman ini bukan dari suara harimau biasa. Ini adalah pertanda ada sesuatu yang terjadi di kampung Lembah Putih. Dan yang artinya, Citra, Arga, Firly, Kanaya, Gali, dan juga Siswono sudah tertangkap di sana. Dan bisa saja keadaan mereka dalam bahaya.
ini baru. Kalian semua harus turuti semua perintah saya. Tidak ada yang boleh ngelawan saya. Semuanya, Kanai dan Kiri Wangsa akan kita korbankan. Bawa Kanai dan Kiri Wangsa ke sini, cepat. Baik, Ketua. Kita nggak akan biarin Pak Gali nyerang mereka. Kalau bisa, Pak Gali harus lawan kita dulu. Banget lu bisa dandelin. Ya iyalah gue gitu loh. Sekarang gue yakin banget, Agali pasti tepar karena obat bius ini. Wih, mantep. Ayo, coba. Oke, oke. Kita lanjutin perjalanan kita. Hei, tunggu! Ayah tidak akan membiarkannya, Ayah. Bara sudah berkhianat sama Ayah. Ternyata Bara adalah manusia singa. Ayah harus membalaskan dendam. Kenapa Ayah selama ini tidak bisa mencium baunya? Ayah jangan memaksakan diri dulu, Ayah. Kondisi Ayah masih lemah. Ayah yang sabar ya. Kan Ayah janji. Kan Ayah akan rawat Ayah sampai sembuh. Ayo bangun. Hey, bangun. Kalian yang sopan. Saya ini pemimpin kalian. Ki Adiwangsa. Pemimpin kami satu adalah Bara. Orang yang kuat akan bertahan. Dan yang lemah harus disingkirkan. Ayah! Gua harus mancing mereka. Supaya mereka semua bisa tinggal di tempat ini. Apa itu? Ayo kejar! Baik-baik aja kan, Pak? Iya. Ayo, Bu. Kita harus pergi dari sini, Pak. Sana ya. Ayo. Ayo, cepet. Pelan-pelan, Ayo. Ayo.
Kalian berdua, ikut saya sekarang. Kamu masih mau nyerang gue? Apa ketua? Lanjutkan perjalanan. Baik ketua. Baik. Baik. Ah! Mereka berhasil lolos. Cepat, kejar mereka. Baik ketua. Tunggu. Pak Galih masih belum bergabung sama kita. Oke, kalian semua terusin perjalanan kalian. Biar gue yang nyari Pak Galih. Enggak, tapi kan enggak, keadaan Papa sama Ki Ade Wangsa lagi lemah banget. Kalau sampai lo ninggalin kita, gimana nasib kita, Gak? Mending lo ikut anterin kita dulu ke Kampung Lembah Dalam. Baru lo nyari Pak Galih. Berpencar! Periksa semua bagian! Dia pasti tahu kalau kita udah kabur. Oke, okay. Kita lanjutin perjalanan kita. Hei, tunggu! Gak, mereka udah semakin dekat, Gak. Terus lawan mereka. Cepat. Ada tiga. Juga. Salah satu di antara kita harus tersingkir. Yang paling kuat yang pantas dipimpin. Bara, sampai mati pun saya enggak akan pernah takut. Saatnya gue singkirin Odato. Odami! Oh,
Sekarang Datuk udah kewalahan ngadepin gua. Gua yakin dia gak bakal berani ngelawan gua lagi. Arga, kamu harus mempersiapkan diri kamu dengan baik, karena perang besar akan terjadi. Orang kampung Lembah Putih. Han, Citra di sana. Yuk kita bantuin dia, Bem. Bertahan. Kalian semua baik-baik aja. Ayah aku dan Om Siswono masih lemah, Jihan. Hai, kalau gitu kita bawa langsung aja ke kampung Lembah Dalam. Ya. Ayo, cepet. Siapkan semua pasukan. Kita harus serang kampung Lembah Dalam. Baik, Tuan. Baik. Ayo. Bang, kita berhasil, Bang. Ya, Iman. Pak Gali udah tepar. Gara-gara Pak Gali, semuanya jadi berantakan. Gua harus singkirin dia sekarang. Balan-balan. Tahan, Bang. Tahan emosi lu. Pak Gali sekarang udah gak berdaya. Dia gak akan mungkin bisa melawan kita. Iya, Bar. Lebih baik Pak Gali kita tahan aja. Kali aja kita bisa manfaatin dia nih. Betul, Bar. Cepat atau lambat, Bara dan orang-orang dari kampung Lembah Putih akan menyerang kampung ini. Arga, kamu harus mempersiapkan diri kamu dengan baik, karena perang besar akan terjadi. Ini semua gara-gara ulah Ki Adiwangsa. Dan kalian orang-orang kota harus bertanggung jawab. Kita usir aja semuanya. Ayo, kita usir mereka. Ayo, 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 usir aja. Kalian semuanya tenang. Kalian semua jangan emosi. Arga dan yang lainnya bisa diandalkan. Mereka bukan pengganggu kampung kita. Justru mereka bisa membantu keamanan kita. Sewaktu-waktu kampung Lembah Putih menyerang kita. Kalau kalian masih ngotot, kalian harus berhadapan dengan kita. Bawa ayah kamu ke dalam. Baik, teman. Buka pagar pelindung kampung ini. Atau enggak, Pak Gali saya akan korbankan. Kalian pikirin ancaman? Sampai kehitungan ke-10. Kalau tidak ada yang membuka pagar ini, saya akan korbankan Pak Gali. Pak Gali,
Satu. Dua. Tiga. Gak. Apa yang harus kita lakuin, gak? Lima. Enam. Gak boleh ada yang jadi korban. Aku harus lakuin sesuatu. Tujuh. Apa yang harus gue lakuin? Gue pengen ngelamatin Pak Gali. Tapi itu sama aja ngebahayain seluruh penduduk kampung Lembah Dalam. Lapan. Kita harus hadapin mereka. Sembilan. Sepuluh. Kalau begitu pilihan kalian, saya akan korbankan Pak Gali sekarang juga. Kali nggak boleh mati. Bar! Bar! Berhenti! Naya, kalau lu bukain pagar gaib ini, gua nggak akan korbankan Pak Gali, Naya. Oke! Oke! Aku akan bukain! Aku akan bukain pintu gaib itu untuk kamu! Aku udah bawa bubuk membuka pintu gaib. Tapi ada satu syarat. Kamu harus lepasin dia. Kanaya, jangan lakukan itu. Karena kalau pagar gaibnya terbuka, kita semua akan mati, Kanaya. Tapi paman, aku harus selamatin Pak Gali. Karena Pak Gali pernah nyelamatin Kanaya. Kanaya berhutang nyawa sama dia, paman. Kalau kamu serahkan buku itu, sama saja kamu mengorbankan warga kampung Lembah Dalam. Tapi apa yang harus kita lakukan, paman? Paman tega ngeliat Pak Gali mati di tangan Bara. Kita harus nyelamatin Pak Gali. Kanaya benar. Nyawa Pak Gali juga penting, Kisapa. Enggak. Warga kampung Lembah Dalam juga penting, enggak. Lu enggak bisa egois. Terus lo mau korbanin Pak Gali? Han, lo harus ingat. Pak Gali udah banyak berjasa buat lo. Ayo kita rebut botolnya. Ayo, ya. Berikan pada saya, berikan pada saya. Jangan, lepasin. Jangan. Jangan. Cepat serahkan. Serahkan botol itu. Cepat serahkan. Serahkan. Jangan. Serahkan botol itu. Serahkan.
Pagali adalah manusia harimau, musuh bebuyutan manusia singa. Apa maksud kamu? Saya akan habisi Pagali. Lemparkan pada Bara, maka ilmunya akan menghilang.